hari ini kita menatap Indonesia dalam secangkir kopi tanpa gula. Kemerdekaan ini adalah nyawa. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Mendengarkan pembaca puisi. Ini yang lebih tahu adalah ini bapak kami. Iya. Bapak Rodi Abdullah, Masya Allah. Bapak berapa umurnya sekarang, Pak? 24. Masya Allah. Kita doakan tetap sehat ya teman-teman ya. Amin. Iya. Bapak boleh bercerita sedikit, silakan Pak. Ya, dideketin mic-nya Pak, biar kedengaran. Bapak ini sekarang ulang tahun. Selamat ulang tahun Bapak Barakallah. Ulang tahun yang ke-94. Selamat ulang tahun. Selamat datang, kami ucapkan kepada Bapak Donatus Haji Ismail Hisan MPD, Kabid Sejarah dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Selamat datang, kami ucapkan kepada Yang Mulia Sultan Mahmud Badaruddin IV Jayawikramo RM Fawaz Diraja. Selamat datang, kami ucapkan kepada Mas Agus Saiful Padri, Bapak Dr. Andes Ramlan Holdan. Selamat datang juga kami ucapkan kepada rekan-rekan komunitas. Dan tak lupa kami sapa kepada pejuang veteran kita, Bapak Haji Rupawi Jimun, Bapak M. Romli, Bapak Haji Rodi Abdullah, Bapak Safrudin Umar, dan Bapak Herinaldo Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali hari ini saya, Kirana, bisa membawa acara untuk kegiatan kita pada hari ini, dan semoga kegiatan ini nanti akan menjadi kegiatan-kegiatan di tahun mendatang dengan lebih baik lagi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk semua komunitas. Ada 56 komunitas. Mana suaranya komunitas yang mendukung hari ini? Merdeka! 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 Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan tanah air dan bangsa, maka kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
padaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Mulai dari sebelum kemerdekaan, bahkan dari Kesultanan Palembang Darussalam, perang-perang terjadi melawan penjajah sejak abad 17, 18, 19. Palembang darat untuk perjuangan kemerdekaan dan banyak nyawa yang melayang. Dan saya yakin hari ini semangat itu tumbuh di dalam diri kita. Semangat untuk meneruskan perjuangan-perjuangan para pendahulu kita, terutama bapak para veteran yang ada di depan kita ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahmat, berkat rahmat dan ridho-Mu, hari ini kami dapat mengawali kegiatan peringatan perang 5 malam yang pernah terjadi di bumi Sriwijaya ini. Saya ingin mengulang kembali kata-kata Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar. Mungkin dari pemerintah belum maksimal dalam mensupport, dan tadi kita bisik-bisik dengan Pak Kadispora, ke depan ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Merdeka! Merdeka! Rencana bersejarah, bila perang 5 hari 5 malam ini tidak dilakukan di negeri ini, di tempat ini, mungkin kita bukan Indonesia, mungkin kita bukan NKRI, tapi perjuangan daripada para pahlawan kita, para suhada kita, inilah yang menyatakan bahwa kita tetap berada di bawah NKRI. Hari ini kita menatap Indonesia dalam secangkir kopi tanpa gula, menatap negeri yang besar dan kaya raya yang memikat hati santero dunia. Pagi ini kita diskusi tentang masa depan anak cucu kita 5, 10, 20, atau 50 tahun yang akan datang. Kata sebatang korek api dalam dialog itu. Iya, boleh. Tapi sepertinya forum ini belum memenuhi korum, sahut secangkir kopi tanpa gula. Secangkir kopi dan sebatang korek api bertatapan dalam diam, berpikir tentang sejumput gula dan sebatang rokok yang belum tiba, yang tak tahu rimbahnya. Dan kita akan mendengarkan kembali pembaca puisi kali ini, kau tadi udah laki-laki jantan. Wow, sekarang kita akan mendengarkan pembaca puisi dari ibu yang cantik, dari Ibu Isdayati Safrida, dipersilakan. Kemerdekaan ini adalah lelah, lelah yang setia menghantu. Kemerdekaan ini adalah darah, karena berjuta mandara rakyat untuk kemerdekaan tergadai. Kemerdekaan ini adalah nyawa, karena di Indonesia ini beratus-ratus tahun silam nyawa melayang, semuanya untuk Indonesia, semuanya senyum anak Indonesia, semuanya untuk masa depan Indonesia yang cerah. Insya Allah pada tahun depan akan kita laksanakan kegiatan yang sama dan akan lebih meriah dengan koordinasi semua komunitas yang ada, akan dipersatukan kembali oleh Bapak Kaisanansa selaku ketua panitia. Nah, inilah apresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bahwa event ini adalah event besar yang harus kita ingat secara menyeluruh, setara dengan Bandung Lautan.
Bapak Haji Rodi Abdullah. Iya, nanti kita datangi Pak, biar aja di sana. Iya. Iya, kepada Bapak Kadis Polres Sumatera Selatan Bapak Yusuf boleh untuk memperingati kepada Bapak Haji Rodi Abdullah.